fluktuasi ekonomi dunia ini begitu berubah dalam suasana yang semakin terjadi ketidakpastian. Yang disebut sebagai trade war, itu dampak secara langsung pembatasan itu tidak. Tetapi dampak secara tidak langsung itu besar pengaruhnya, yaitu dengan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara-negara yang ada. Daya beli negara itu turun. Namun dari semua negara yang ada di dunia ini, Indonesia masih mampu pertumbuhan ekonominya secara relatif stabil. Dan itu mendapatkan apresiasi mengenai kemampuan kita dalam menjaga growth kita, di dalam menjaga berbagai parameter yang ada, termasuk di dalamnya inflasi dan hal-hal lain.